dan megahkan. Itu maksud qanaah. Wa qana' bitarkil mushtaha. Dia sudi menerima, maknanya memadai dengan apa yang ada. Itu dipanggil qanaah. Qanaah ni sebenarnya merupakan sifat orang kaya. Sifat orang kaya apa dia? Qanaah. Kalau dia tidak ada qanaah, dia duit dia banyak macam mana pun, dia bukan orang kaya. Apa maksud qanaah? Memadai dengan apa yang ada. Walaupun pendapatan dia sebulan RM700, tapi dia cukup. Apa tanda kata cukup? Cukup, dia tak terlampau mengejar. Dia sempat datang solat subuh berjamaah, sempat masuk ke majlis-majlis ilmu, sempat menziarahi ulama, sempat berbakti kepada ibu ayah. Walaupun pendapatannya hanya 700 sebulan. Walaupun pendapatan 70 ribu sebulan, tapi semayang jemaah pun tak sempat, kuliah pun tak sempat, khidmat dengan mak ayah pun tak sempat, berbaik dengan ulama pun tak ada. Itu bukan qanaah. Tak cukup 7 ribu, nak 700 ribu. Dah ada 700 ribu, nak 7 juta. Tak cukup. Itulah sifat orang miskin walaupun dia ada banyak. Maka sini dia kata, qanaah apa dia? Sudilah menerima. Cukup dengan apa yang ada. Dengan meninggalkan yang diingini oleh nafsu. Nafsu ni sentiasa tak cukup. Habis pinggan nak 2 pinggan, habis 2 pinggan nak 3 pinggan, ada 1,000 nak 2,000, ada 2,000 nak 10,000. Tak cukup nafsu ni. Tetapi kalau dia ada sifat qanaah, apa yang ada cukup, alhamdulillah. Dan dimegahkan, dia dapat meninggalkan juga apa yang dimegahkan oleh nafsu. Mana? Min mat'amin, daripada makanan. Wa malabisin, dan pakaian. Ada selai cukup dah. Ada brand ni cukup dah. Ni dah. Ada fashion ni nak fashion lain pula. Ada warna ni nak warna lain pula. Sentiasa tak cukup. Orang yang qanaah dia cukup. Makanan. Ada apa kita nak makan hari ni? Eh, tak ada apa abang. Ada roti dengan cuka. Nabi kata apa? Sebaik-baik makanan. Nabi tanya dekat Sayyidatina Aisyah, apa dah nak makan pagi ni? Tak ada apa. Ada roti dengan cuka. Roti cicah cuka. Tapi Nabi kata sebaik-baik makanan. Di sinilah para ulama membahaskan, bukan maksud kata benda yang paling baik makanan tu adalah roti dan cuka. Tu pulun makan tu pagi petang sampai malam pula sehari. No, tak bagus juga nak makan cuka kerap-kerap ni. Cuma nak abang kata sifat qanaah Nabi ni. Apa ada hari ni? Roti dengan cuka. Hak ni lah sebaik-baik makanan untuk hari ni. Okeylah, alhamdulillah. Apa ada hak tu lah paling baik. Sifat qanaah. Dan tempat tinggal wa manazila. Ada rumah kecil, alhamdulillah. Ada rumah besar pun, alhamdulillah. Semua memadai. Cukup. Soal Tuhan nak bagi lebih, itu kerja Tuhan. Tapi apa yang ada di tangan, itu dah memadai. Cukup dah. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi itila. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi itila. Siapa yang menuntut barang yang tiada menguntungkan, maknanya dia tak cukup dengan dunia yang dia ada dah, tak cukup lagi, duk tuntut lagi, duk cari lagi, sampai sembahyang jemaah pun tak ada, sedekah pun tak ada, khidmat dengan mak ayah pun tak ada, ambil peduli hal jiran tetangga pun tak ada, hubung silaturahmi dengan kawan-kawan lama pun tak ada, sibuk sungguh dengan cari duit, maka sungguhnya fatalladhi ya'nihi min ghairi tila, luput barang yang menguntungkan dengan tiada lama. Hani hatuk kujinan rajin nak sebut ni. Tuan Guru Haji Adnan Pondok Sungai Karangan, banyak kali dia disebut. Pulunlah buat rumah lawa-lawa. Noh.
Buat rumah lawa-lawa, besar-besar, elok-elok. Elok kita mati. Rumah tu orang lain pula duduk. Tak? Tak anak kita duduk, bini kita kahwin lain. Orang lelaki lain pula duduk. Oh, terima kasihlah. Tolong buat rumah elok-elok. Saya boleh duduk dengan isteri kamu. Hak isteri pula lah pulun jaga mangkuk belanga. Periuk belanga mangkuk pinggan. No? Sampai orang nak main makan di rumah dia pun tak jamu hak pinggan elok-elok. Jamu pinggan plastik lah. Pasal apa? Sayang pinggan hak dia elok-elok. Hak koral lah apa sebagainya tu. No? Koral ke korel ke apakah? Pas-pas bini mati, lelaki kahwin lain. Perempuan lain pula duk guna pinggan hak dia sayang tu. Bukan nak abang kata jangan ada benda-benda pinggan rumah hak elok. Tak. Cuma nak abang kata jangan sayang sangat. Sebab apa sini? Nampak dia kata fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Semua tu akan luput. Tak ada yang kita bawa masuk ke kubur. Saya baru sampai semalam. Baru sampai semalam. Tu yang jadi penih-penih lalat ni. Daripada tanah suci. Kok tu tak pagi lagi sana duk tidur lagi masa ni. Sana kan lewat 5 jam. Tak apalah, tanah suci ni duk pergi banyak kali. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Tapi kali ni rezeki lain sikit. Hari Ahad baru ni daripada Mekah masuk ke Madinah. Sampai di Madinah malam tu lah, hari Ahad tu malam. Salah seorang ibu kita ni, makcik kita ni, duk tak larat. Tak larat. Sampai-sampai di Madinah tu, Allah, jadi tak boleh nak makan. Makan muntah. Ish, nak buat ke mana ni? Tengok-tengok angin kot. Barangkali angin kot. Tapi kita dalam kepala duk fikir dah. Ish, makan muntah sikit pun tak masuk dah. Istilahnya selalu tutup guru sebut, ambil mafhum daripada hadis, daripada Quran. Macam mana malaikat yang nak cari rezeki untuk kita tu, dia cari satu dunia tak ada dah. Cari satu dunia tak ada dah. Maksudnya sumbat pun tak masuk dah. Tak ada rezeki dah. Rezeki ni apa hak masuk di mulut kita. Telan masuk lekat elok ni dah, telan pun keluar balik lah. Tak ada rezeki dah. Habang kat orang rumah, isteri pergi uruk-uruk tengok kot angin kot. Sapu minyak. Dalam kaedah, sapu minyak pun, minyak pun tak jerak dah. Minyak pun tak masuk dah. Ha ni. Tentang kalau ada mak ayah, uruk minyak tak masuk tu, beringat lah tu. No? Ya haji kita duduk sapu minyak, masuk lagi tak minyak dalam badan masuk lagi? Dia kering lah. Ha, kering tak apa. Sapu-sapu tak kering. Hai. Duduk ada lagi minyak ni, ha, kena beringat lah. Biasa orang nak mati tu, sapu minyak pun tak masuk dah. Tak masuk dah kata, oh, nak buat ke mana ni? Tak kering. Duduk belengah tu. Tak apa. Esok ni tengok telinga-telinga pun nampak aku duduk jatuh dah. Telinga jatuh. Jari pun duduk ni dah. Tapi dia segak balik. Gak-gak dia kata, tak apalah, pergi mayan zuhur. Dia nak rehat sah. Tidur terus. Tidak terus balik-balik main zuhur, ambil nasi nak bagi kat dia, tak ada dah. Tapi tenang tengok, ninggal mudah sungguh di Madinah Al-Munawwarah. Ni hari Isnin baru ni. Eh, kita pun nak kata ke mana ni? Pi pula pakai visa siyahah, visa turis ni dia tak macam visa umrah. Umrah ni muassasah kan urus semua mayat dia. Main ambil dia, kita tak payah buat apa. Kita report ya. Report dia pun main serah dia pun semua. Bila siyahah ni kena buat sendiri. Duk tanya-tanya mereka pengalaman duk urus ni, kalau siyahah ni mau 2-3 hari juga ni. Oh, sudah kata. Kita bukan masalah kita buat kerja tu, masalah kesian ke mayat tu. Duk lama-lama sangat ni. Eh, nak buat ke mana kata. Nabi kata kalau boleh mati kat bumi Madinah, matilah. Nabi tak suruh mati, saja-saja. Tiba-tiba bila sebut kata bumi Madinah ni kalau boleh mati. Bukan suruh bunuh diri. Itu maknanya kalau dapat mati di bumi Madinah ni, bagus lah. Takkanlah Nabi nak susahkan kita. Yakin nak tu. Duk selawat. Eh, Alhamdulillah lah. Hak mereka duk sembang 2-3 hari tu. Urus ni tak sampai setengah hari siap. Siap setengah hari. Malam tu siap lah. Zuhur tu meninggal, malam siap lah.
Allahu Akbar tu dia. Mayat ni pula buh dalam tiaih tu. Buh malam tu sebab nak urus malam tu juga tak boleh. Dia kena tunggu nak sembahyang kat Masjid Nabawi. Esok ni lah. Wak keluar mai walaupun dalam tiaih ni. Tapi badan tu Allah boleh diurus elok, lembut elok. Betul no? Cuma nak abang kata apa? Itulah dia kita. Sayang lagu mana pun harta kita. Sampai saat kita mati, kita mati. No? Sampai saat kita kembali kepada Allah, satu harta kita pun kita tak bawa, maka tak ada untung. Sebab tu dikata sini fatalladhi, luput barang yang menguntungkan dengan tiada lama. No? Tak ada untung pun, semua tu akan luput. Ha. Bila ada lagu ni, kita barulah kita beringat selalu. Kita duk beringat, ya Allah, dunia ni tak duk lama. Sampai masa tinggal, tinggal. Kalau lagu tu, kita kena duduk di atas jalan yang sebenar. Maka kata pengarang lagi, wa min hazzuhdu, dan setengah daripadanya, daripada sifat para wali adalah zuhud. Dia kena zuhud. Siapa nak jadi kekasih Allah, nak jadi wali, nak jadi kekasih Allah, dia kena zuhud. Setengah orang ni dia duk faham kata wali-wali dia tak betul. Dia buat main doktrin tak tahu main di mana lah. Fahaman hari ni, bila dengar kata perkataan wali tu, dia jadi allergic. Dia kata wali ni tak betul, wali ni sesat. Main kat mana tahu fahaman tu? Padahal wali-wali ni Tuhan sebut dalam Quran. Nabi nyatakan dalam hadis Nabi. Kan? Hak tak betul tu orang hak mengaku wali. Tapi bukan wali pun, hak tu dia yang tak betul. Bukan wali tu tak betul, dia yang mengaku tu yang tak betul. Macam tasawuf lah. Tasawuf ni adalah salah satu cabang ilmu daripada Islam, yang diambil daripada hadis Sayyidina Umar Ibn Khattab yang dikatakan akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam tu, akhbirni anil ihsan tu. Nabi tanya, malaikat tanya pada Rasulullah yang dia mai duduk lutup lagu lutup tu. Tetapi bila ada hari ini individu yang mendakwa dia adalah pembawa tasawuf, tetapi membawa dengan jalan yang tak betul, dia merosakkan nama tasawuf. Akhirnya masyarakat awam ni dimomokkan pula oleh asatizah yang tak bertanggungjawab, yang fahamannya bukan ahli sunnah wal jamaah, yang memusuhi tasawuf. Dia buat tohmahan, dia buat satu gambaran, satu naratif persepsi yang buruk terhadap tasawuf, maka umat benci pada tasawuf. Sama juga wali. Wali adalah istilah yang mulia, yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam agama. Tapi bila mana didoktrin, dibawa naratif yang buruk, wali sesat, wali tak betul, maka orang benci, orang allergic dengan perkataan wali. Maka tugas kita, kita kena betulkan balik mindset manusia. Sama lah macam lebay. Hari ni kan orang suka duk guna istilah lebay, lebay, lebay. Kita bukan nak sebut mana-mana pihak. Nak berpolitik ke apa, punya pasal. Orang Kedah kata mempuih pergi kat hang. No? Tetapi bila melibatkan istilah yang mulia dalam agama, kita kena betulkan. Dia duk panggil geng lebay, geng lebay, geng lebay. Panggil geng lebay tak ada masalah. Tapi kita faham apa maksud, apa nada panggilan tu adalah merujuk kepada seorang yang kononnya ortodok, close-minded, pemikiran tertutup. Dia masukkan, dia masukkan ini bila panggil geng lebay, geng lebay ni, dia masukkan macam tu. Padahal lebay-lebay ni adalah istilah yang mulia dalam agama, khususnya di Nusantara. Lebay-lebay ni adalah panggilan kepada seorang yang alim namun belum direzekikan mengerjakan ibadah haji. Ini salah satu definisi. Tanya orang lama-lama. Lebay Saleh, lebay Yaqub, lebay Ayyub, nama orang dulu-dulu kan. Menunjukkan dia seorang yang alim tapi belum sempat mengerjakan ibadah haji. Maka dipanggil lebay. Ada kata diambil daripada perkataan labbaik, labbaik Allahumma labbaik, kami sahut seruanmu ya Allah. Moga-moga kita panggil dia labbaik, labbaik, labbaik ni, satu hari dia akan menyebut perkataan labbaik Allahumma labbaik dengan maksud dapat pi haji. Sebab dia alim. Pasal tu istilah original pun selalu sebut, dia kata orang dulu berlebay-lebay baru berhaji-haji.
Orang dulu berlebai-lebai baru berhaji-haji. Lebai bukan maksud pakai lebai. Maknanya alim dulu. Ada ilmu baru pergi haji. Pasal tu orang dulu ni kalau nak pergi haji, paling-paling ke orang Melayu kita, dia akan khatam Zadul Hajj masalah. Dia akan khatam Ghayatul Muram fi kaifiyatil ada'il hajjil Islam. Tu dalam bab haji, karangan Syahdaud dan sebagainya. Orang lain ni tak ada tak. Pi khusus perdana pun tak khusus. Tak mana orang duduk khusus sana, duduk isap rokok belakang. Ada. Tak tidak. Habis-habis kadang-kadang niat pun tak dah. La ilaha illallah hari ni. No? Niat pun tak dah. Bahkan kalau orang yang dia belajar elok-elok pekerjaan haji ni pun dia tahu dah bila niat tu pun dia kena terus kepada talbiyah. Nawaitul umrah masalan. Ataupun nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Terus labbaik Allahumma labbaik tiga kali paling kurang. Selawat sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tu. Untuk nak meraihkan khilaf. Tapi berapa ramai orang yang nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, niat umrah, niat ihram, lepas tu duk menyimak. Memang tak talbiyah pun. Maka ada ulama yang menyatakan boleh terkeluar niat balik. Maka sebab dia kena langsung kaedah tu. Khilah lah kita panggil, ra'i khilah. Tapi tak buat. Banyak benda lah kita hari. Nak bak kata apa, tak ada ilmu tapi sibuk nak beramal ibadat. Maka orang dulu dia berlebai-lebai, dia alim-alim dulu, baru dia berhaji-haji, baru pergi haji. Orang lah ni, kata Tok Guru, berhaji-haji baru berlebai-lebai. Apa maksud? Pergi haji dulu, balik baru lebai. Bukan lebai kata alim, lebai nak pakai lebai. Baru nak pakai rupiah. Tak alim juga. Maknanya tuan-tuan, di sinilah perlu kita muhasabah perkataan. Maka dipanggil lebai-lebai tadi ni, diambil daripada perkataan labbaik. Moga-moga engkau dapat menyebut perkataan labbaik Allah satu hari nanti. Maka janganlah kita ni berkelahi dalam bab apa sekalipun, duk picok lebai lah, geng lebai lah kan, parti lebai ke apa, tak sah. Cari istilah-istilah yang lain yang tak menggunakan istilah agama ni, jangan. No? Bila kita sendiri merendahkan istilah agama, mailah orang kapiak sendiri pun duk panggil lebay, duk gelak dengan gelaran yang tu, kita rasa nak marah pula, padahal kita sendiri yang merendahkan agama kita. Ini teguran umum kita pakat-pakat ambil, pakat-pakat jaga agama kita ni, tak kira pihak mana sekalipun, warna apa sekalipun, ni agama kita, kita pakat-pakat jaga. Kalau lagu tu kataan, kata pengarang antaranya sifat zuhud. Apa katanya? Wazahad wadha faqdun ila qati qalbika bil mali la faqdu lahu taku aqala. Wazahad wadha faqdu ila qati qalbika bil mali la faqdu lahu taku aqala. Dan zuhudlah olehmu. Maka pengarang suruh, ini juga suruhan agama, suruh kita zuhud. Apa itu zuhud? Bermula zuhud iaitu luput berhubungan hatimu dengan harta. Bukan luputnya harta baginya. Ha, nampak? Yang dimaksudkan zuhud adalah hubungan hati kita dengan harta tu luput. Bukan harta tu yang luput. Harta tu ada. Tapi hati kita, sayangnya kita kepada harta tu yang luput. Tak ada sayang. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi dia kekayaan, rumah besar, kereta besar, kan? Dia tak sayang pun. Dia tak takabur, dia tak sombong, dia tak rasa semua tu dia punya. Dan bila Allah uji rumah terbakar, syarikat muflis, isteri pun mati, semua habis tak ada apa, pun dia tak sedih sebab dia tahu itu milik Allah. Allah bagi, dia rasa. Allah ambil, dia terima. Itulah orang yang zuhud, hatinya tak bersangkut, tak terikat dengan dunia. Maka kata pengarang, kalau begitulah keadaannya, faqdul lahu taku aqala, nescaya engkau menjadi orang yang paling berakal. Macam mana rupa orang berakal? Tengok ada harta banyak pun tak sombong. Ada kereta baru, kereta mewah, dia ajaknya orang naik sekali, pergi semayang mayat, pergi ziarah ulama, tak sombong. Ya. Nampak orang berjalan, tumpangkan pergi semayang Jumaat contohnya. Ha, ni. Ada kereta dapat datang masjid dengan mudah. Tiba-tiba semua tu hilang. Pun dia tak sedih. Itulah dikatakan orang yang berakal.
Lagi kata pengarang, wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Dan bermula zuhud, iaitu sebaik-baik kedudukan setelah takut kepada Allah. Yang dikatakan zuhud ni adalah kedudukan yang kedua selepas daripada takwa. Orang yang paling tinggi di sisi Allah, takwa. Takwa duduk nombor satu. Level yang kedua apa dia? Zuhud. Zuhud. Zuhud ni apa dia? Luput hubungan hati pada dunia. Bukan luput dunia. Dunia tu ada. Harta banyak. Tapi hati tu kat dunia tak ada. Hak ni yang kata berlaku pada seorang tokoh. Kalau tak silap kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia pakai kasut bertatahkan permata. Kasut bertatah permata. Bukan cincin permata. Kasut tu. Kita baru cincin permata pun. Kan? Habis dah. Raya rendah dah. Hebat dah. Naik mahkamah, pulang mahkamah, turun mahkamah, mahkamah dah. Baru cincin permata. Yang ni kasut permata. Allah, hebat. Tak mainlah cincin. Kasut tu. Buka kasut ya, permata tu. Naik kuda. Lalu ke Pekan Baghdad. Orang kata, Syekh, kasut ni mahal ni Syekh ni. Hebat ni, kasut permata. Hadza milkullah, ini milik Allah. Aku tak ada apa, aku pinjam je. Milik Allah ni. Mai orang kedua, Syekh, lawanya kasut ni Syekh. Mek ni mana? Ni permata original ni, permata asli ni. Hebat ni. Milik Allah, milik Allah, aku pinjam je. Tu nak bak kata tak rasa kemah pun. Tak rasa hebat pun walau orang puji. Main orang ketiga, Syekh, lawanya Syekh. Kasut apa ni? Lah, ni permata ni Syekh ni. Dapat mana ni? Syekh pun manusia juga. Terdetik juga di hati. Aku pakai kasut ni. Kemah juga noh. Ramai orang tu nampak ni. Mula rasa hebat. Akhirnya apa dia buat? Dia ambil kasut tu. Pitau lempak baling dalam sungai Baghdad. Kita ni agak-agak boleh kalau begitu. Noh. Beli kereta baru. Beli kereta baru, mentang-mentang beli kereta baru. Parking, noh. Parking tempat tu imam tu. Sapu tempat tu imam. Tak imam memang siapa dia pergi tempat aku ni. Tak apalah. Orang baru kot, jemaah baru kot, penduduk baru kot, tengok kereta baru ni. Kelak-kelak lah kereta haji ke? Kereta haji? Kereta saya. Oi, mana elok lah kereta baru ni? Beli di mana ni? Banyak mana ni? Tak ada apalah. Baru-baru milik Allah. Saya pinjamnya. Oi, kemah juga tu. Mai Tok Bilal pula. Oi, ni kereta baru siapa ni? Milik Allah. Milik Allah. Saya pinjam je. Mai Tok Siak pula. Hai, kereta siapa baru ni? Dia pun mula. Kereta ni kalau tak ada down payment RM20,000 jangan berangan nak pakai ya. Astagfirullahalazim. Mula rasa takabur, riak. Bawa kereta tu pi lempar dalam sungai. Ataupun kolam tempat orang duk jogging kat ni, seksyen 9 atas tu. Boleh ke? Tak boleh. Sebab bukan saiz kita. Maka paling tidak kita beristighfar, ya Allah, aku minta ampun, aku rasa sombong. Aku rasa hebat dengan nikmat yang kau bagi. Ni. Jadi zuhud ni apa? Kita latih diri kita tak sayang kepada benda. Kedudukannya kat mana? Kedudukannya selepas daripada takwa. Dan dengan dia, dengan zuhud, dia akan didapatkan makam orang-orang yang mempunyai ketinggian. Siapa yang ada sifat zuhud, hati tak tergantung dengan dunia, dia akan mendapat kedudukan yang tinggi. Itu yang dikatakan berakal tadi ni. Tapi payah tuan-tuan. Cara nak latih untuk ada sifat zuhud adalah dia kena banyak berkorban. Banyak bersedekah benda yang dia sayang. InsyaAllah Tuhan akan bagi. Wa muhibbu dunya qailun aina at-tariq aina al-khalas kamuskarin shariba at-tila. Wa muhibbu dunya qailun aina at-tariq aina al-khalas kamuskarin shariba at-tila. Dan orang yang cinta dunia selalu berkata, ke mana jalan? Orang yang sayang dunia ni, kalau kita lihat, dia selalu akan kata, ke mana jalan? Bermaksud, macam mana nak dapat duit ni? Macam mana nak dapat projek ni?
Ih, macam mana nak dapat rumah ni? Ih, macam mana nak dapat kereta ni? Selalu lagu tu. Tak ada masalah nak dapatkan kenderaan, nak dapat rumah. Tapi berbeza orang yang dia terlampau sangat, hari-hari dia semak. Bahkan bila dah ada rumah pun, nak lagi rumah. Dah ada kereta, nak lagi kereta. Ha, tu. Itu tanda orang yang tidak ada sifat zuhud. Kemana melepas diri? Bila Tuhan uji dia dengan kepayahan, dengan kesusahan, dia terus tak boleh duduk dalam kesusahan. Kerja nak cari jalan, nak melepas diri. Tak boleh duduk kalau tak ada duit. Sentiasa nak kena ada duit. Ha, tu orang yang tidak ada sifat zuhud. Tapi kalau orang yang ada sifat zuhud, ada duit pun dia macam tu, tak ada duit pun dia macam tu. Maka kata pengarang, kamus karin syaribat tila, seperti orang yang mabuk setelah minum arak. Mabuk. Orang minum arak ni kan dia mabuk, tak tahu nak pergi ke mana. Padahal duduk dalam rumah dia dah. Kan, tapi nak cari rumah lagi. Duduk dalam rumah pun nak cari rumah lagi. Duduk depan bini pun nak cari bini lagi. Tak kenal orang. Macam itulah orang yang mabuk dengan dunia. Duduk dalam dunia dah pun nak cari dunia lagi. Itu maksudnya. وَتْرُكْ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ مَا سَعَدَتْ فِي طَاعَةٍ وَاخْتَرْ عَزُوبًا فَاضِلًا وَاخْتُرْ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ مَا سَعَدَتْ فِي طَاعَةٍ وَاخْتَرْ عَزُوبًا فَاضِلًا. Tinggallah daripada isteri yang tiada membantu di dalam taat, dan pilihlah bujangan yang utama. Allah, ni kalau kita baca sekali lalu ni boleh salah faham. Suruh tinggal bini, tinggal isteri, kok mana agama tak suruh macam tu? Maksudnya sini ni, bagi orang yang dia mampu untuk belajar, belajarlah. No? Belajar, belajarlah. Ni hak yang selalu tok-tok guru pesan kepada tok-tok pakai pondok ni. Tak selalu kalut nak bini lagi lah. Ngaji dulu. Bagi alim dulu. Ha? Esok dia ada anak isteri, tak ada anak nak mengaji. Boleh mengaji tapi tak sama macam kita bujang. Ha. Sama juga boleh dilihat kepada kita, tuan-tuan, yang dah ada isteri. Kalau dia kata sini, tinggal isi yang tiada membantu di dalam taat. Kita start motor, start kereta, nak pergi masjid, nak pergi kuliah. Tiba-tiba isteri kita, bang, nak pergi mana tu? Nak pergi kuliah lah. Abang lupa ke temu janji kita malam ni nak pergi pasar malam? Abang lupa ke temu janji kita malam nak pergi dinner? Tu dia. Kalau ajak pergi kuliah tu jenuh heret. Tapi kalau ajak pergi makan, tak ada nak sebut lagi, siap duduk dalam kereta dah. Contohnya contoh. Tak semestinya macam tu. Sama juga suami yang tak membantu kepada taat. Ada suami tapi dia ajak buat benda mungkar. Ajak kepada, menyuruh kepada benda yang maksiat. Samalah sini, kiahlah. Manakala begini, tak perlu kita duduk dengan dia. Tak perlu. No, tak perlu. Tapi bukan masuk suruh tinggal terus. Ada di sana proses-proses tarbiyah. Itu kita cerita bak lain pula lah. Cuma sini nak abang kata apa? Kalau ada sesiapa saja, hatta kawan-kawan kita yang sentiasa mengheret kita kepada benda yang lara, benda yang jauh pada Allah, maka kita renggangkan diri kita pada dia. Asal jumpa kawan ni sembang benda-benda dunia. Nikah dua, nikah tiga, nikah tak juga. Nikah tak juga. Tapi dia sembang sedia, nikah dua, nikah tiga, nikah tak juga. Mana tak ada benda lain sembang. Kau nak sembang kita ni mati macam mana, apa persiapan kita, apa tanda-tanda kiamat, kita ni sifat 20, kita ni lagu mana, apa maksud wujud, titam tu makna faham macam mana, bakok ni lagu mana cara nak faham, kalau semayang kita qiyam ni boleh ke, kita semayang ni kalau kita ni tak, kita letak kunci, kita tak kebih dah, tak ada padahal badan tak ada diri betul lagi, boleh ke macam tu? Hak tu tak apa. Ni dak tak semang pasal kena pi rumah sport rim ezoh kereta kan. Ha, tak habis-habis. Kalau lagu tu dia kata tinggallah, jangan duk. Ha, jangan duduk dengan dia. Sebab apa? Tak ada untung. لِسَلَامَةِ الدُّنْيَا خِصَالٌ أَرْبَعٌ غَفْرٌ لِجَهْلِ الْقَوْمِ مَنْعُكَ تَجْهَلَ لِسَلَامَةِ الدُّنْيَا خِصَالٌ أَرْبَعٌ غَفْرٌ لِجَهْلِ الْقَوْمِ مَنْعُكَ تَجْهَلَ. Bagi keselamatan dunia, iaitu empat perkara. Siapa yang nak selamat dunia ni, dia jaga empat benda ni. Apa dia? غَفْرٌ لِجَهْلِ الْقَوْمِ مَنْعُكَ تَجْهَلَ, iaitu mengampunkan bagi jahilnya satu kaum. Dia kena maafkan kejahilan satu pihak ni. Orang yang taati jangan ambil kira dengan dia. Kan? Jangan ambil kira, jangan kita duk kelai benda yang tidak ada faedah. Kita nak buat Asyura.
Mai dia, dia tak setuju. Dia tak boleh. Dia tak erti buang syarat tu apa. Dan dia hanya mendapat maklumat. Ni contohlah contoh. Dia mendapat informasi dari orang yang yang bias, yang orang kata apa, yang tidak dapat menilai sesuatu itu dengan adil, kan? Dia dengar je orang abang kata buang syarat ni mai pada Syiah, dia pun tuduhlah buang syarat ni Syiah. Pada orang Syiah sendiri pun tak tahu muka buang syarat. Buang syarat ni tuk-tuk guru kita, orang tua-tua kita, mereka duk buat dulu ni. Ada yang mengambil daripada pedoman ataupun daripada iltizam karya Syekh Daud bin Abdullah dan juga para ulama' yang lain, yang mana mereka menyatakan mai bubu' asyura ni daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bila mana kapal Nabi Allah Nuh, batra Nabi Allah Nuh mendarat di Jabal Judi, ataupun ada pendapat yang lain di tempat yang lain, sebelum nak turun tu Nabi Nuh kata himpunlah semua makanan, habuan makan buahlah. Belum nak turun, nak balik buka, nak buka balik perkampungan masing-masing. Ha, himpun makanan, buat campurlah buah yang ada gandum, kisiak-kisiak-kisiak tu, kisar dia, ya, jadi tepung. Yang ada jagung potong, buah yang ada ni, campur-campur-campur, jadi bubur asyura. Ada kata macam tu. Adakah ianya benar? Wallahu alam, kita tak tahu. Nak kata benda tu sahih, sanad-sanadnya dipertikaikan. Habis tu, betul ke nak kata tak sahih? Kita pun tak tahu, tak berani. Sebab ulama' pula yang kata. Nak kata benda tu betul pun kita tak berani. Sebab kita tak duduk zaman tu. Habis tu apa jawapan yang selamat? Jawapan yang selamat adalah wallahu a'lam. Tu lebih selamat. Serah. Tersedup kelai lah. Betul ke tak betul? Serah pada Allah sudah. Dan tak perlu pun kita ambil tahu. Kita tak perlu pun ambil tahu. Betul ke mai zaman Nabi Nuh? Tak perlu pun ambil tahu. Habis yang kita perlu ambil tahu apa dia? Yang perlu kita ambil tahu adalah dalam sekawah hubung asyura tu, berapa banyak tepung kita kena buh. Berapa banyak santan kita kena letak. Berapa banyak gula kita boleh masukkan. Dan apa lagi bahan-bahan dia? Hak tu kita kena ambil tahu. Sebab kalau tak tahu cara, tak jadi. Soal mai daripada mana kan? Betul ke benda tu zaman Nabi Nuh? Serah pada Tuhan lah. Tujuan kita buat sebab apa? Sebab nak makan. Berapa nak makan? Sebab sedap. Macam kita sambut besti lah. Buat kek. Tak ada siapa pun yang buat kek, kan? Untuk anak dia, untuk cucu dia, ataupun untuk diri dia, dengan tujuan nak ikut Kristian. Ada orang nak ikut Kristian? Sebab lazim kek-kek ni adalah makanan orang Kristian, kan? Orang Kristian ni masuk kata orang barat lah, bukan agama Kristian. Kalau kita nak sabit, boleh sabit macam tu. Tapi adakah kita niat macam tu? Tak. Tak ada siapa pun makan kek sebab ikut orang Kristian. Habis kita makan kek birthday kita, asal birthday mesti ada kek. Asal ada kek mesti birthday. Sebab apa? Sebab sedap kek tu. Bukan sebab Kristian, bukan sebab barat tak. Sebab sedap. Apatah lagi orang yang tak ada gigi. Sumbat telan, sumbat telannya senang. Ya, maka tak perlu kita nak remeh-remehkan, nak perlu kita nak exaggerate melampau-lampau sangat, tak perlu. Ha, ni semua benda nak kait masalah. Ha? Termasuklah hari tu isu buat lemang. Lemang pun nak dikaitkan juga. Konon-konon dia kata kenapa? Dia pertikai kenapa asal raya je makan lemang? Asal raya je makan lemang. Kenapa lemang tak dijadikan makanan harian? Kenapa dikaitkan dengan ibadat raya tu? La ilaha illallah, tak ada kerja sangat dah. Tak ada kerja sangat dah. Merugikan umat saja. No? Jadi dia kata pula lemang ni adalah makanan bangsa negeri tu. Oh, dan pula dia duduk kaji tu. Tu kita kata kalau mana-mana masjid surau yang ada kerja kosong, tolong bagilah kat ustaz-ustaz yang macam ni. Dia tak ada kerja. Kerjanya menjadikan orang keliru. Kelai ke doa makan. Budak-budak tadi kau dengar pun gelak dia. Doa makan orang tak bergaduh lah. Nak baca-baca. Tak nak baca-baca. Bismillah. Ini dia berkelai. Sampai bentang-bentang ketah kerja sebagai tak perlu bentang lah. Benda mudah-mudah. Faham mudah-mudah je tu. Nak baca-baca. Tak nak baca sudah. Kelai pun panjang-panjang. Mak malu ke orang je. Kelai ke lemang. Mai kononnya mai daripada bangsa negeri tu. Bangsa negeri tu ni siapa? Satu bangsa yang mereka ni tak beriman dengan Tuhan. Mereka hanya percaya pada kuasa-kuasa baik. Tu dia punya sampai tahap macam tu. Nak kaitkan tu. Tak ada siapa pun yang makan lemang sebab nak ikut negeri tu. Tak ada. Habis tu, tujuan kita makan lemang sebab apa? Sebab sedap lah. Tu je tujuannya, sebab sedap. Walaupun tak sedar kediri dah, kolesterol dah tinggi. Tapi tak apa. Yang penting sedap. Ha, maka jangan kita exaggerate sangat dalam bab-bab macam tu. Sama buang syurau pun. Nah, jadi, di sini ni, orang yang tak erti. Dimarahnya kita buat asyura ni syirik lah, syiah lah, macam-macam. Maka dia kata sini, ampuni jahilnya satu kaum. Saya tak ada kelilah dengan dia, punya pasal dia.
Hang nak makan, mai. Tak mau makan, hampir baliklah makan benda apa hang nak makan. Kami tak mau, tak mau nak kelih-kelih. Makna sini mengampuni bagi jahilnya satu kaum. Dia jahil. Jahil dengan maksud apa? Seseorang yang, seseorang itu akan menjadi musuh dengan benda yang dia tak tahu. Bila dia tak tahu benda itu, dia akan memusuhi benda itu. Takut nak makan pun takut, nak ni pun takut. Sebab bila doktor cerita, okey ubat ni bagus, ni sekian-sekian, oh baru dia kenal benda itu, baru dia makan ubat tu. Sebelum tu dia takut. Nah, maknanya begitulah maksudnya. Dan tegahanmu menjahilkan mereka. Dan janganlah kita, di sini dia kata apa, siapa yang nak selamat dunia, jangan juga kita menjahilkan orang. Dah dia tak erti, janganlah kita terus biar dia duduk berada dalam keadaan tak erti. Bagi dia penerangan. Cerita kat dia elok-elok. Dia marahnya tu imam. Ya? Ini bida'ah ni, khutbah dalam bahasa Melayu. Nabi mana ada khutbah dalam bahasa Melayu? Ha, masalah juga jenis tu pun. Maka janganlah kita biar dia berada dalam kejahilan. Kita cerita kat dia elok-elok. Tok Imam pun pandai cara nak cerita. Tok Imam kata, alang, bayangkan aku khutbah dalam bahasa Melayu pun kau tidur. Apatah lagi kalau khutbah dalam bahasa Arab. Bukan setakat tidur, terlentang terus. Ibu fikir ya tak ya juga kan. Ha, maka janganlah kita terlampau memahami agama tu dalam bentuk yang bendul. Agama ini ada benda yang kita kena ikut lurus bendul. Sembahyang maghrib 3 rakaat 3 rakaat, jangan pandai-pandai nak ubah. Puasa wajib Ramadan, mesti bulan Ramadan. Jangan ubah bagi bulan Rejab ke Syaban, tak boleh. Tetapi ada juga dalam agama ini ada ruang ijtihad, ada ruang ulama untuk buat keputusan. Ada ulama kata bila basuh sapu kepala ni cukup 3 helai rambut. Ada kata kena semua dan sebagainya. Itu ijtihad. Ya, baik. Wa takunu min saibil unasi ayisa wa li saibi nafsika lil unasi bazila. Ni akhir. Wa takunu min saibil unasi ayisan wa li saibi nafsika lil unasi bazila. Dan adalah engkau daripada pemberian manusia berputus asa. Yang ketiga. Yang kedua tadi, jangan kita ambil peduli dengan orang yang tak erti atas apa urusan kita. Yang kedua, janganlah kita menjahilkan ataupun kita ni tidak memberi penerangan kepada mereka yang tak erti ni. Yang ketiga, apa dia, siapa nak selamat dunia apa dia? Kita ini mesti berputus asa dengan manusia. Maksudnya jangan mengharap dengan manusia. Harap hanya pada Allah. Jangan putus asa pada Allah, tapi berputus asalah dengan manusia. Dengan maksud haraplah hanya pada Allah, bukan pada manusia. Nah, bukan pada manusia. Kalau harap pada manusia ni, kita akan kecewa. Doa haraplah dia tolong kita. Tengok-tengok tak tolong. Ada seorang ni, mak ayah ni, ya. Dia mengadu kat kita, "Ustaz, saya didik anak saya ni dengan penuh kasih sayang. Saya haraplah bila saya tua, dia akan jaga saya. Tapi dapat, tapi apa yang Ustaz tengok sekarang ni? Seorang pun tak mai tengok saya. Seorang pun tak jaga saya." Maka jangan harap pada manusia. Kita ada anak-anak, jangan kita harap anak kita akan jaga kita ni. Ya, jangan kita harap. Habis tu harap pada Allah. Allah yang jaga kita. Allah yang akan menggerakkan hati anak kita, Allah yang akan menghidayahkan anak kita untuk jaga kita. Bukan anak kita. Harap hanya pada Allah. Tersedut risau lah. Doa harap pada suami, tengok-tengok suami tak sayang kita. Doa harap pada isteri, tengok-tengok isteri tak sayang kita. Harap hanya pada Allah. Ikut Allah lah, tak nak tok macam mana, semua baik belakang. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan bagi pemberian dirimu untuk manusia, selalu memberi. Nak harap hak orang, tak. Tapi hak kita lagi bagi dekat orang. Nak harap hak orang bagi kita, tak sama sekali. Tapi yang kita bagi dekat orang, ya. Itu maksud siapa nak selamat dunia. Di dunia ni nak selamat ni, dia nak rasa dia orang yang tenang, orang yang zuhud, orang yang hatinya sentiasa bebas, merdeka daripada dunia. Buat empat benda ni. Yang pertama, mengampuni ketidaktahuan orang. Orang tak tahu pasal kita, maafkan dia. Dia petikai apa kita buat, maafkan dia. Yang kedua, bagi penerangan kat dia. Kan? Yang ketiga, jangan kita harap kat dia. Yang keempat, biar kita pula yang sentiasa menolong orang walaupun orang tak tolong kita. Itu antaranya. Kemudian kata, wa minha ta'allumu ilmi syar'i, dan setengah daripadanya, daripada wasiat ni, adalah mempelajari ilmu bangsa syarak. Macam mana mengaku wali? Tauhid pun tak erti. Tauhid pun tak erti. Hurai iktidam pun terabuk habis. Tu tengok orang hari ni yang mempergunakan istilah wali, istilah tasawuf ni, kadang-kadang bila tengok saya, mampu terabuk habis.
Dia hanya pandai ambil istilah-istilah tasawuf buat modal sembang kedai kopi. Padahal dia tak faham benar-benar pun istilah-istilah ataupun pemahaman agama tu. Jadi makna sini, siapa nak jadi kekasih Allah, mesti mempelajari ilmu bangsa syarak. Yang dikatakan akidahnya, fiqahnya, tasawuf sebagainya, insyaAllah akan dibincangkan selepas daripada ini. Wa minha ta'allumu ilmi syar'i, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu faradudhu ilayna inda hayyi wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.